Pemirsa, ribuan kubik sampah memenuhi Sungai Cikapundung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sampah didominasi oleh sampah rumah tangga. Ribuan kubik sampah itu merupakan kiriman dari kawasan Kota Bandung dan Lembang. Aliran sampah itu tertahan oleh badan jembatan. Sampah didominasi oleh sampah rumah tangga dan industri. Aliran sampah ini sering menyebabkan tanggul-tanggul sepanjang Sungai Cikapundung hancur. Banjir sampah sering terjadi jika kawasan Kota Bandung dan sekitarnya diguyur hujan dengan intensitas deras dalam jangka waktu yang cukup lama. Kenapa Pak bisa terhambat begini Pak? Ini sasak. Ininya iya. Pendek. Jembatan harus diangkat. Harus cepat. Diangkat. Ya ke masyarakat cepat diangkat. Nantinya diserah. Direnovasi gitu. Iya. Direnovasi. Ini berapa tahun Pak? Wah, tos bertahun yuk. Bertahun-tahun. Di sekitar 15 tahunan. Padahal kemarin bersih Pak ini? Bersih. Ini kira-kira sampah dari mana aja Pak? Dari Bandung, Lembang, Buah Batu. Ini sampah rumah tangga gitu Pak kelihatannya? Ya.